apa nih? Kamu udah tahu kira-kira mau buat apa? Garis besarnya udah tahu sih, tapi nanti kalau emang nggak keburu baru nanti yang Oke, kamu ingat ya, ini karena itu sebenarnya simple. Kamu jangan overcomplicate yourself. Di sini yang paling penting adalah komposisinya benar dan semuanya enak. Kamu bisa manis, bisa cold dish yang even tidak perlu dimasak, bisa juga yang lain-lain. Oke? Ya. Strategi aku di 30 menit memasak kanape ini adalah pokoknya bikin yang simple, bikin yang enak, ada dressingnya. Dan tapi saking banyak yang aku pikirkan, semuanya jadi complicated. So, tiga macam kanape. Ya, Chef. Apa saja? Hari ini saya buat martabak telur. Martabak telur? Yes. Terus ada chicken meatball with mozzarella cheese. Okay. Dengan potato slider. Jadi berbuat apa? Potatonya ini saya potong, saya ringkat dengan bulat. Terus tengahnya saya kasih daging lagi, Chef. So, ini chicken meatball? Iya. Yeah. Ini buat? Untuk martabak aja. Oke. Okay. So, waktu kamu untung dapat 15 menit ekstra, jangan sampai kamu tidak selesai ya. Baik, Chef. Oke. Okay. Thank you, Chef. Ellen, bikin apa? Aku bikin ini, kayak capri salad di dalam tomato di stuff. Terus bikin salad pakai honey mustard sama quail egg. Oke. Sama yang terakhir bikin salmon. Bikin salmon? Iya. Diapain? Salmon tartar. Oke. Nah, ini chef. Jadi bikin apa kamu? Garlic bread sama saus tartar, nanti sama udang. Kencur. Terus apa lagi? Terus terong. Nah, itu nanti aku kasih. Oh. Apa? Itu saus-saus daging itu terus pakai parmesan nanti di bake. Oke, sounds good. Satu lagi. Lumpia goreng. Lumpia goreng. Jadi tiga-tiganya panas ya? Iya. Oke. Kai, bikin apa kamu? Cheese, parmesan, cheese, terus. Oh, ininya udangnya mau ditaruh di atas wajan yang dipanggang, terus nanti dikasih mayo sama tobiko. Jadi itu coba lagi. Salad. Next one, next. Salad. Salad. Terus terakhirnya mau bikin grill di dalamnya ada cream sama truffle. Oke. Sulit? Lumayan. Dengan karena? Waktunya dikit banget. Oke, well, good luck. Make sure everything tastes good, ya. Ingat, yang menang akan aman dari? Pressure test. Artinya akan lanjut ke babak berikutnya. Yeay. Good luck. Guys, waktu kan tinggal 15 menit, yes? Yes, Chef. Ingat top 5. Yang enak akan aman, yang kurang akan masuk pressure test. Yes? Yes, Chef. Rita? Yes, Chef. Gitu. Kayak mau meledak rasanya, kayak semua tuh harus dikerjain barengan, tiga-tiganya barengan kalau mau beres. Jadi kayak jelas. Right, sepertinya mereka semua sangat tergesa-gesa sekarang. Ya, yeah, which is very good. Which is good. Ya. Yeah. Terlihat sense of urgency-nya. Ada, yes. Itu yang sangat penting. Sangat disayangkan jika top 5 tidak bisa menyelesaikan tantangannya dengan baik, pasti akan malu benar. Benar sekali. Nah, terus aku kan mau buka open tuh, ternyata nggak ada ini, sarung tangan. Jadi aku bingung, aduh pakai apa nih? Nanti kan kalau kelamaan bisa gosong. Yaudah, aku tarik aja gitu sama penjepit gitu. Aku ngeluarin rotinya pakai tangan langsung gitu, soalnya lama. Pas rotinya gosong, aku langsung buat ulang, tenang, tarik nafas, jangan gegabah. Udah, aku potong lagi. Untungnya butter aku tuh masih ada gitu, nggak harus bikin lagi. Kalau coba harus bikin lagi, pasti semuanya akan
kelar deh. Yang tadi gosong semua. Ada bread. Waktu aku buka, ternyata gosong dan itu aku harus ngulang lagi, bayangin. Dalam waktu 30 menit harus ngulang lagi. Dan menurutku, yang juga paniknya sama kayak aku adalah orang di belakang aku, yaitu Bukhari. Dia bikinnya complicated juga. Intinya strategi saya pada challenge kali ini, saya harus tetap fokus dan menyelesaikan tantangan di 45 menit ini. Alright guys, waktu kalian tinggal 5 menit. Yes! Yes.